Sri Trisna Keja Rupinam dengan NIM 03-152-111-11. Saya dari paramedik veteriner angkatan 58. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana teknik pengendalian hewan ruminansia besar, yaitu sapi. Karena saya tidak memiliki sapi, jadi saya menggunakan boneka dan sumber video lainnya. Kita pasang terlebih dahulu tali kepala atau rope halter pada sapi tersebut. Jadi saya sudah buat. Handling dan restrain pada hidung sapi. Yang pertama itu handling dengan tangan. Kita posisikan dua jari kita seperti ini, jangan seperti mencubit. Kemudian kita tempatkan dua jari kita pada sekat hidung sapi atau septum nasi. Ini. Atau yang kedua kita menggunakan alat restrain, yaitu peram hidung. Jadi kita jepit peram itu dalam sekat hidung sapi. Kemudian handling ekor sapi itu dilakukan oleh dua orang, nanti satu orang berada di sebelah sisi sini sapi untuk menahan sapi, kemudian satu orang lagi memegang ekornya. Jadi nanti ekornya itu ada dikepit di ketiak lalu diangkat dengan kedua tangan dengan erat ke atas seperti ini. Lebih jelasnya saya tayangkan dalam video berikut. Pengambilan darah vena jugularis, yaitu di leher. Pegang sapinya, kemudian kita suntikan di bagian leher. Kemudian kita tarik. Pengambilan darah di vena Ocygea atau di ekor. Kita tarik, kita pegang ekornya mengarah ke atas, kemudian kita suntikan, lalu perlahan kita tarik darah.